Sugeng enjing temen-temen, ini aku waktu luang untuk pergi ke pasar. Nah, di sini itu saya punya job jaga kuku, terus tuh juga masak. Nah, ini mau belanja nanti pukul 10 untuk nunggu tokonya buka, karena saya dapatnya kuku kupon, teman-teman, kupon Pakensop. Jadi nanti harus jalannya jauh sekali sana, yang lebih murah, yang lebih lengkap. Di situ juga ada, tetapi di situ mahal. Di Fusion itu lebih mahal harganya, karena buat orang-orang elit di situ, teman-teman. Jadi kita harus pandai-pandai untuk mencari tempat yang lebih. Oh ya teman-teman, saya juga akan review tentang gaji sebagai TKW Hong Kong itu berapa sih. Nah, saya karena kontrak kerja tanda tanganinya bulan Juni 2018, maka gaji saya masih 4.410. Nanti saya terima sampai bulan 5 2020. Ya, begitulah teman-teman. Untuk gaji yang sekarang kontrak-kontrak baru itu sudah mencapai 4.510, jadi ya selang 100 dari kami. Dan nanti mungkin kalau kontrak continue selanjutnya juga kami akan mengalami hal serupa, yaitu kenaikan juga. Nah, itulah teman-teman, review dari gaji kami sebagai TKW. It's okay, never mind. Kami tetap semangat walaupun banyak cercaan, banyak hinaan, tapi kami akan selalu ambil positifnya untuk semangat kami bekerja untuk keluarga, bahwa kami bekerja di sini adalah untuk kemajuan. Itu yang kami seorang pembantu rumah tangga, seorang domestik. Ini karena saya punya kupon Pakensop, jadi harus mencocokkan, ya harus ke Pakensop juga. Inilah teman-teman, kita juga di sini selain ngosek WC juga harus berpikir apa yang nanti kita masak yang sesuai dengan harga, yang mungkin harusnya seenak mungkin kita sajikan, dan kita cocokkan lagi apa yang untuk situ. Kadang kan gak sesuai dengan rencana kita. Kita udah rencana cari bahan-bahannya, tapi kalau untuk situ gak ada bahannya, kan kita harus cuntau, harus mikir balik, teman-teman. Nah, itulah kegiatan kami. Mungkin yang kelihatannya cuman nyosek WC ya teman-teman, tapi juga harus berpikir dan harus untuk menyenangkan hati, mengambil hati bos, juragan alias majikan itu tidaklah mudah, teman-teman. Jadi butuh juga suatu keunikan dari kita sendiri untuk mengambil hati juragan, bagaimana sebaiknya kita mengkalkulasi tentang belanjaan kita, karena kita juga harus menulis laporan-laporan itu. Jadi walaupun ngosek WC, kita juga harus bisa berkalkulasi. Jadi untuk kalian yang suka menyinyirin kami, ya beginilah pekerjaan kami, nggak semudah yang Anda bayangkan. Kami harus pergi jauh untuk berjalan berkilo-kilo untuk mencari sesuatu. Kami terima, dihina, dicaci.
karena itu akan merupakan semangat bagi kami untuk mencari kupon. Just kidding teman-teman. Okay. Untuk semangat bagi kalian semua yang kerja sebagai pembantu rumah tangga, semua kalian sahabat saya, kalian mengerti dan seperasaan dengan saya. Inilah yang kita rasakan di luar yang mereka tahu, yang kelihatannya banyak yang hanya suka selfie, tetapi ya nggak tahu di dalamnya seperti apa. Nah, inilah sekelumit tentang kami. Kami singkap bahwa kami adalah hidup dengan penuh perjuangan. Teman-teman, bukan hanya selfie aja, itu adalah